dihargai tapi gak diambil sama siapa? Hari ini hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kami dari Bappenda Kota Semarang mengadakan penempelan tanda khusus ya, penempelan MMT terhadap objek-objek yang kita suspek sarang walet. Ini masuk objek pajak daerah sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2011 yaitu tarifnya 10%. Jadi ini masih tahap konfirmasi. Jadi kegiatan sebelumnya sudah kita lakukan konfirmasi melalui Pak RT, Pak RW sampai kelurahan dan dibantu Pak Babinsa dan Babin Kabupaten dari Kelurahan Bulur nih di Kecamatan Semarang Utara. Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara. Ada 10 objek kita lakukan kegiatan 2 hari sama hari ini sama besok rencana. Kita tempeli tujuannya supaya yang pemiliknya bisa berkonfirmasi ke kita ya. Jadi ini belum tentu operasional usaha ini yang kita lihat dari luar ini ada aktivitas suara burung walet juga, tapi belum tentu. Ini kita konfirmasi dulu, nanti berhadapan kami bagi pengusaha sarang walet yang di Kota Semarang juga bisa secara aktif mendaftarkan objeknya karena ini termasuk objek pajak daerah. Ada berapa? Ini baru kita temukan di Semarang Utara di Pangulor. Nanti kita terus jalan terus. Nanti dibantu teman-teman media untuk mensosialisasikan. Jangan lupa subscribe ya!